Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala qala al imam Suhrawardi kundisa wal maqsidul aqsal musya'adatul ala. Berkata Imam Suhrawardi, ya, semoga Allah, semoga disucikan ruhnya, dan maksud yang tinggi, ya, maksud yang jauh, yang mulia maksudnya adalah musyahadah yang mulia, tinggi yang mulia, bisa mananya ala, bisa mananya yang tinggi yang mulia. Lamma kana al-maqsudu min al-mujahadati allati hiya wasilatun ila ma'rifati al-musyahadata saraha bizalika faqala qala al-imam ila akhirih. Tatkala adalah maksud daripada mujahadah yang dia adalah wasilah kepada ma'rifah, itu musyahadah. Jadi maksud daripada mujahadah yang dia itu wasilah kepada ma'rifah, ya, adalah musyahadah. Sarraha, sarraha. Jadi mujahadah yang di mana dia mujahadah itu wasilah kepada ma'rifah, mujahadah. Jadi melawan nafsu, jihad lawan nafsu, ya, untuk sampai kepada ma'rifat. Wasilah kepada ma'rifat. Jadi maksud daripada mujahadah yang itu wasilah kepada ma'rifat, mujahadah itu lawan nafsu. Kita enggak mau apa? Enggak mau maksiat, kita tahan. Enggak mau yang haram, kita tahan. Enggak mau yang makruh, kita tahan. Kita tahan. Itu namanya apa? Mujahadah. Dan nafsu pengen, maka kita tahan. Ya. Wasilah untuk kepada ma'rifat, maksudnya itu supaya musyahadah. Nah, ya, entar akan jadi ma'rifat. Maka beliau menjelaskan dengan demikian itu, faqala, maka berkata, qala al-imam, berkata imam ila akhirih, Imam Suhrawardi, yakni annal imam Suhrawardi, ya, bahwasanya Imam Suhrawardi qala berkata, innal maqsidal aqsa, sesungguhnya maksud yang mulia, maksud yang, ya, jauh, jauh maksudnya mulia, fil mujahadati wa riyadati, dalam segala mujahadah dan riyadah, dia melakukan berbagai rangkaian ibadah, ya, lalu dia menundukkan nafsunya, nafsunya pengen ini ditahan, nafsu pengen ini ditahan, macam-macam nafsunya ditahan, enggak dilihat, enggak dibiarin aja, enggak dibiarin aja, baik yang haram juga yang makruh ditahan dengan sepenuh jiwanya. Ya. Makanya orang yang melakukan yang diharamkan, yang makruh, ya, itu dia memperturuti. Enggak ada mujahadah, nanti akan timbul penyesalan. Tahan. Huwal musyahadatul aliyyatu, yaitulah musyahadah yang aliyah. Aliyah yang tinggi, yang mulia. Ay musyahadatu rabbihi bi aini basirati, arti musyahadah menyaksikan Tuhannya dengan mata basirahnya, mata hatinya. Ai, ya, muraqabatuhu, muraqabah, maksudnya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan beliau berkata pula, al ahwalul mustali'u alayya as-salatu sufiyatu al muhadaratu wal mukashafatu, ya, wal musyahadatu. Hal-hal yang layak atasnya para sadatu sufia, pemimpin ulama sufi, adalah al-muhadarah. Ini halnya muhadarah, hadir, wal mukasyafah, ya, dan mukasyafah terbuka, wal musyahadah adalah menyaksikan mata hatinya. Fal muhadaratu li arbabi talwin, maka muhadarah itu untuk, ya, li arbabi talwin,
Wal musya'adatu li arbabi tamkin. Musya'adah untuk arbabi tamkin. Jadi muhadarah ya awalan, kemudian musya'adah. Nah, yang ketiga wal mukasyafatu bainahuma, dan mukasyafah di antara keduanya. Ya, arbabi talwin, arbabi tamkin. Jadi kalau talwin masih belum, ya masih udah bagus tapi ya, tapi masih banyak. Talwin itu mempewarnaan, tapi masih banyak maksudnya. Kalau tamkin tetap, ya. Tapi ini udah tinggi semua ini ya. Inna antas tagrikal musyahadatu, sehingga tenggelam musyahadanya. Wal muhadaratu li ahli ilmi, muhadarah untuk ahli ilmu. Makanya tadi talwin dia. Wal mukasyafatu li arba li ahli al-ain. Musyahadah mukasyafah untuk ahli ain. Wal musyahadatu dan musyahadah li ahli al-haq. Musyahadah untuk ahli al-haq. Ay haqqul yaqin, ay haqqil yaqin. Haqqil yaqin. Ya. Yakin udah, kenapa? Karena udah dirasakan, sudah merasakan hakul yakin, nggak bisa dipengaruhin. Kata orang gula pahit nggak enak, kata dia pahit, oh manis, saya udah makan gula. Rupanya dia masih kecil tuh orang, dikata pahit dari masih, dibilang pahit, gula pahit dari masih kecil belum pernah makan gula. Dia kira gula, padahal ya bukan gula. Wallahu a'lam bishawab. Qala fi syarhi.